family garden. Yeah. It's so cute. Acara kita selanjutnya guys, kita mau bersihin taman nih guys. Kita punya sedikit tanah di sini yang kita mau tanamin si tomat sama cabai tadi. Tapi kita punya ini tanaman-tanaman ini kita mau hilangin, dipangkas sedikit biar rapian. Jadi ini yang udah jelek-jelek ini dipangkas guys. Kita hilangin, kita basmi cek. Jadi guys, kenapa kita potongin itu tanaman yang di situ itu? Karena dia itu kalau udah gede, ngembang itu gede banget guys. Jadi kita harus pangkas, dikecilin gitu. Nanti kalau dia udah tambah gede, kita pangkas lagi. Kenapa kita nggak pangkas aja semuanya, dimatiin? Karena tanaman yang di sini ini fungsinya sebagai pemecah itu bau dari ada tong sampah di situ. Di belakangnya tanaman ini tuh ada tong sampah, aku kasih lihat ya. Jadi ini tuh di sini ini ada tong sampah. Nah, itu buat memecah bau dari tong sampah itu, makanya kita taruh tanaman di sini, guys. Biar baunya tuh nggak menggelegar kemana-mana gitu. Ceritanya begitu. So, kita masih lanjutin potong-potongnya. Dan anak-anak masih main bubble. Udah agak rapi. Nah, nanti tuh guys, di sini tuh mau kita tanemin tomat. Terus cabai. Terus, what else do we have? Lemongrass. Oh, iya. Yeah. Serai. Syukur-syukur kalau dapat lengkuas. We'll put some spring onion in. Yes. Sama itu guys, apa namanya, daun bawang. Terus ini, di sini nih mau ditambahin lebarnya dikit buat naruh si ini nih, apa ini namanya, pohon daun jeruk. Kita punya pohon jeruk purut di sini nih. Ini pohon jeruk purut kita mau taruh di sini guys. Ini kita lanjutin mangkas yang ini guys. Ini juga perlu dirapikan. Kenapa? Bisa. Oh, bisa. You can. No. Let's go do it. Take it. Hold it. I got to bubbles. Yeah, bubbles fight. It's a competition. What? Bubble competition. Cacing. Kita mau pindahin ini guys, batu-batunya ini dipindah di sini nih guys, tapi ada cacing, ada semut. Semutnya banyak banget. Lems. Kita lagi mikir strategi nih guys, gimana cara pindahin ini batu-batu nih, karena semutnya banyak banget. Semut hitam nih guys, kayak gini nih guys. Semut hitam kecil-kecil.
terus. Tuh ada rumah semutnya. Ada rumah semutnya ini kayaknya banyak kamar-kamar, ada kamar dapur, ada kamar mandi, kamar tidur anak. Tuh semutnya banyak sah. Kenapa lagi siapa ada ini nak guna? Put rock siapa? Sah, minggir sah. Banyak semut sah. Minggir. Nih, jadi suami ini ambil traktor guys buat ngambil batu. Karena kalau diangkut sendirian pakai wheelbarrow terlalu capek guys. Jadi diambil aja sekalian pakai traktor. Kayak gini guys, jadi pasang, mulai dipasang di sini. Jadi kayak gini bentuknya guys, melingkar. Nanti tuh sini ditaruh tanah lagi guys, buat naruh si pohon jeruknya ini. Come here. Kado. Oh. Ya, kita lihat mawar dulu nih. Tuh, udah tumbuh nih, Kak. Udah tumbuh daunnya. Ini daunnya tumbuh, sayang. Tuh, daunnya tumbuh yang dulu ditanam itu loh, Sa. Ingat enggak? Yang Kakak dikehol. Iya, ingat? Nih, guys. Udah mulai tumbuh ini, guys. Jadi dia mulai keluar daun-daunnya. It's fine. No, I can't see. Yeah. Nih hampir semuanya tumbuh guys, daunnya sudah. Nih udah mulai musim semi, mendekati musim semi. Ini juga tumbuh daunnya. Jadi kita punya 12 mawar, batang pohon mawar di sini. Terus semuanya udah mulai keluar daun-daunnya guys. Kita lihat nanti bulan depan apa dia mulai rimbun dan keluar bunganya. Kita lihat saja. Nah, bunganya itu bakalan jadi kayak gini nih loh guys. Putih, mawar putih. White flower. Oh, ini baru dikit ini guys. Daun-daunnya. Nah, ini juga dikit banget guys. Masih rada gundul. Gundul-gundul pacul. Eh, jangan ditarik Nolip. Nah, ini halaman depan rumahku. Ini nanti mau ditaruh tanaman-tanaman budidaya tomat, cabai dan kawan-kawannya. Dan di sini adalah mawarku. Kita lihat nanti ya bulan depan kayak gimana mawarnya. Pull, Alicia, pull. Yeah, water it, Tasha. Okay, we can go to the next one now. Go to the next one, Tasha. Come here, Libby. To the next one. Down at the trunk. Down at the trunk.
Yang banyak sah. Yang banyak air deh. Yeah. Yeah, probably a bit further away. The water's just gonna run off. You need to go back a bit further, it's too powerful. Yeah, from right there. You gotta give it some time for it to soak in. Otherwise it'll just run off. Belum no. Lock it away up next one. Nah, yo, ucul toh. Iya, Cal. Ucul toh. Kamu. Ini yang dipakainya. Nang. Masuk sikit deh. Nah. Oh, cuci uyak koyak. Yang kok airnya kemana-mana no. Yo, move to the next one, sini. Kuat enggak? Enggak. Oke guys, jadi ini kebun kita guys, kebun mini kebun kita. Kita mau taruh tanaman kita nih. Ini ada di sini ada sereh lemongrass, kita bakal taruh sereh di sini, terus di sini bakal jadi apa tempatnya siapa tuh namanya, oke, yes bubble, tempatnya si lime leaves, pohon jeruk, jeruk purut, terus di sini ada cabai dan cabai satu lagi, ini cabai kecil, cabai besar, terus di situ bakal ditaruh tomat, oke. Yes. Jadi ini ada itunya guys. Udah diinstal apa? Sprinkler buat nyiramin. Tuh. Nih. Udah ada itunya, ada buat nyiraminnya. Put it in like that. Yeah. Press it down. This one look good. Because they'll probably put all the stakes in after they sort of establish themselves a bit more. Yeah. Well, I don't need to cut really tight into it there. And I'll make a... Ini tomat kita guys, yang kita beli kemarin tuh loh guys. Terus kita mau taruh di tanah sekarang. Ini udah taruh di tanah satu. Kita cuma mau taruh dua, karena ini bakalan gede banget nanti kalau udah ngembang. Jadi cukup dua aja, ini ada empat sebenarnya. Tapi dua cukup. Tak takutnya kebanyakan. Ini di dalam sini ada cacingnya guys. Jadi good soil. Ini tomat kita sudah dimasukkan ke tanah ini, satu, dua. Nah sekarang kita mau taruh cilinya, cabai. Ini ada cabai kecil, yang ini cabai gede, cabai besar. Nah yang ini cabai kecil udah masuk guys di sini. Setelah itu kita mau taruh ini cabai yang besar di sini nih. Family garden. Yeah. It's so cute. What are they? These are chilies. Oh, okay. Chili. Two tomatoes. You want me to put it in?
And I went, not straight horse poo. She goes, oh no, they've put it in with dirt and mixed it all. What are you doing over there? Bring him there. I'm going to do this side. This I side. Out, right? Yeah. So I heard the bird over there, so yeah. Yeah. And I did a thing yeah. to my hand and Jackie. Jackie. This Jackie. Because of friends that needs why they come out. Yeah. Jackie. It's that bubble. Well, it's still going. It's mine, you're not having it. Rebutan mobil, guys. Ibu mertua rebutan mobil. Sama bapak mertua, loh. He's coming to get me. Run! Run, Mom, run! Before he got you. Come, Libby. All right, I'll just take Olivia. Come. You want to come? No. Okay, you stay with Mommy. Enjoy, Libby. Lemongrass somewhere here. Yeah. But this spot here, Papa. I think it is sunny enough. But I just need to think about it. Okay. I don't want to cut it and put it in and then yeah. have to move it or it dies. Oh, lemongrassnya alias serehnya tuh nggak jadi ditaruh sekarang, guys, karena kita nggak yakin di situ tuh ada matahari, ada sinar matahari yang cukup buat si serehnya. Jadi kita mau observasi dulu gimana matahari kalau pas tiap harinya itu kayak gimana. Jadi buat memastikan dia cukup hangat buat si serehnya. Jadi serehnya dibawa lagi ke greenhouse di sana tuh. Tuh, ditaruh lagi ke sana. Besok baru mau ditaruh lagi, ditanam ke sini. Ya. Besok aku kasih lihat lagi ya.